Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Bang Bed hari ini. Bang Bed punya apa ya hari ini? Bang Bed hari ini akan belajar nama-nama binatang. Kita punya 6 huruf. Ada A, B, C, D, E, dan F. Kita punya 6 huruf. Ayo teman-teman, bantu Bang Ben untuk menjawab dan mengenal nama-nama hewan dari alfabet yang ini. Oke, kita mulai. Untuk yang pertama, kita punya huruf A. Kita buka. Hewan apa ini teman-teman? Ada yang tahu tidak? Ya, betul sekali teman-teman. Ini namanya ayam. Bunyi ayam adalah tok tok tok. Oke, mari kita lanjut. Kita lanjut ke huruf yang kedua, yaitu huruf B. Hewan apa ini ya teman-teman? Ada yang bisa bantu jawab? Ya, betul. Ini adalah bebek. Ada yang tahu bunyi bebek? Bunyinya kwek, 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 kwek. Lanjut lagi teman-teman. Kita punya huruf C. Wah, hewan apa ini ya? Apa ya? Wadidaw. Iya betul teman. Ini namanya cicak. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Kita lanjut lagi teman-teman. Ini huruf apa ya teman-teman? Oh, ini huruf D teman-teman. Ayo tebak, hewan apa ini teman-teman? Oh ya betul, ini namanya domba. Ayo bunyi domba seperti apa teman-teman? Yo, jawab Bang Ben. Bunyi domba adalah mbe. Oke, lanjut lagi teman-teman. Kita masih punya 2 huruf lagi, yaitu huruf E. Hewan apa ini ya teman-teman? Wah, dan ini namanya elang. Elang sepatu elang. Itu bukan lagunya elang teman-teman. Wah, Bang Ben salah ya. Oke lah, kita lanjut lagi ke huruf yang terakhir, yaitu huruf F. Hewan apa ini teman-teman? Apakah ada yang tahu? Ya, ini adalah hewan flamingo. Oke. Akhirnya kita sudah menjawab 6 huruf ini teman-teman. Di huruf A ada ayam. Di huruf B ada bebek. Dan di huruf C ada cicak. Dan D adalah domba. Untuk huruf E adalah elang. Dan untuk huruf M adalah flamingo. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.